kita juga nggak tahu ya. Jadi dia sekitar jam 10:30. Nah, terus dia naik. Naik itu dia main pasang-pasang itu aja, barcode gitu kan. Nah, terus yang pertama di situ pas pintu tangga naik ke arah kanan perempuan, kiri ke kita. Nah, situ pasang. Nah, terus di sini juga pasang. Setiap kotak dipasangin sama dia gitu. Nah, terus di ada yang bilang teman juga di lip kaca yang di situ ditempelin juga. Nah, jadi setiap kotak kamar yang kaca sama kotak yang di dalam masih itu ada kotak kayu ditempelin semua kayak gitu. Itu kirisnya bertulisannya apa sih, Pak? Apa itu misalnya? Banyak untuk masjidnya gitu. Oh, restorasi masjid. Restorasi gitu. Restorasi masjid. Tulisannya. Iya. Terus ada berita juga dari teman itu yang di Kalibata juga, yang masih di rumah juga sama persis kejadiannya, orangnya itu juga. Ini pertama kali apa udah sering? Pertama kali. Itu juga kayak kejadiannya waktu itu udah berapa hari loh waktu ngobrol? Hari Kamis, kejadiannya hari Kamis, ketahuannya hari Ahad pagi kemarin, hari Minggu, pagi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti hari Minggu itu tahunnya dari CCTV ya? Enggak, si Habibie itu sekretaris, dia ada yang janggal kok setiap kotak ada barcode QR gitu. Itu udah tahu Pak identitas pelakunya jamaah sini? Udah ada. CCTV-nya ada. Oh gitu. Udah tahu. Pria apa? Pria. Pria.